Maria Fernanda Vargas atau Mafer membuat sejarah setelah terpilih sebagai wali kota Simón Bolívar Canton, Provinsi Guayas, di Ekuador. Sebabnya, dia merupakan model dewasa OnlyFans dan meraih popularitas dari platform tersebut. Meski demikian, Maria Fernanda Vargas bukan perempuan yang hanya mengandalkan kemolekan tubuhnya untuk sukses menjadi politikus. Dia adalah lulusan jurusan jurnalisme di Universitas Negeri Milagor, dan tengah melanjutkan pendidikannya di bidang hukum. Di OnlyFans, Maria Fernanda Vargas menggunakan nama Mafer, yang merupakan kependekan dari namanya. Dia mengaku memiliki ambisi politik sejak lama, dan sengaja menggunakan situs dewasa itu untuk mengumpulkan dana demi mewujudkan mimpi tersebut. Mafer mengumumkan kesuksesannya menjadi wali kota dalam Pilkada Simón Bolívar Canton di Ekuador. Meskipun mendapat kritikan dari lawannya karena mencari nafkah dari situs dewasa, Maria berhasil meraih setengah dari total suara yang masuk. Lebih dari itu, OnlyFans dianggap bisa menjadi alat politik baru bagi para politikus muda yang anti-mainstream. Maria Fernanda Vargas sudah tak lagi aktif di OnlyFans sejak kampanye politiknya dimulai. Meski demikian, dia mengaku akan terus menggunakan platform tersebut untuk meraih dukungan ke depan. Sebagai seorang model dewasa, Maria Fernanda Vargas tak hanya kerap tampil seksi. Dia juga sering terlihat glamor untuk mendukung citranya. Meski demikian, di masa kampanye, Maria Fernanda melepaskan citra itu dan melakukan blusukan untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya.